udah rapi. Ya kamu mau melancong. Cuman punya bapak, mendidik kapan tahu. Set lah. Masa melancong mau ngapel sama cewek cuma dikasih 1.500. Boro-boro bisa jajan jalan sono bo, jalan. Itu bisa-bisa betis gede di jalan. Jangan betis, lapa kaki menggar. Takut ini kalau begini ceritanya mah. Punya bapak dong kayak begini banget. Padahal anak sendiri. Bener anak bener apa anak tiri sini? Garak, gak kayak pentau. Mak gak ada yang nolongin apa mak? Apaan? Allahuakbar. Apa lu? Agak ngomong apa, Pak? Ngomongin gua? Iya, iya. Gua harus pulang rapat ini, arisan sama Pak RW. Bapak habis pulang arisan sama Pak RW nih. Ya bagus. Arisan berdua 10 ribuan. Masa arisan cuma berdua, di mana-mana arisan banyak? Namanya silaturahmi mah kagak apa-apa. Dikocoknya, dikocoknya seminggu sekali. Tadi bapak dapat 10.000, besok Pak RW 10.000. Gitu ya berdua aja. Mana apa tuh? Enggak usah. Ya enggak usah arisan, patungan gue jalan-jalan gitu mah. Gua apa bingung sama lu, Tong? Ya saya juga bingung gua, Pak. Udah cuma begitu. Udah gede, bukannya cari kerjaan apa, yang apa ya nongkrong bayar di rumah. Ya kerja apaan, Pak? Buse, namanya usaha mah jangan malu-malu. Malu-malu gimana? Usahalah, kerja. Ya iya. Lu ngapa nyolek lagi? Seh deh. Ya kan ya namanya anak sama bapak biar akur, biar sama. Bapak kumis kayak begitu modelnya. Bapak begitu lulus sekolah, ya supaya lu dapat kerja udah bapak kursusin pakai keluar. Kursusnya? Refleksi. Kursus refleksi. Ngobatin orang setruk, ya, bapak, sebuat. Mental lu kerja lah, jangan nganggur aja di rumah. Kerjaan lu banyak, agaknya gak gaji. Bapak kan RT malu di mari, anaknya cuma atu-atunya. Kagak ada kerjaan, nongkrong bayar di rumah. Ya emang harus apa lagi dikerjain? Ya usaha. Usaha apa? Nyari siapa? Nyari Pak RT. Pak RT? Iya. Lagi rapat sama Pak RW. Lagi rapat. Lah lu kan masuk ke rumah gua. Ya makanya bisa nyari Pak RT. Iya. Nih bawa warga baru saya sini. Sini. Halo Pak RT. Halo. Assalamualaikum. Nama saya Yasmin. Oh. Kenapa sih ikut-ikutan? Buku salaman lah. Anak apa RT? Ganseng. Tapi ganseng. Jangan percaya, ini Pak RT-nya, nah ini stempelnya. Ini yang pada kos-kosan. Ini yang ngekos di kosan ya, saya. Ya kan ada peraturan, ya tamu ataupun apa itu 1 kali 24 jam dibagi 8 dibagi 3 harus lapor. 1 kali 24 jam kamu wajib lapor. Ya itu. Nah karena itu saya bawa. Lu kan juragan kos-kosan. Iya. Eh, ini yang mau kos baru. Ya ini karyawan, kos di kosan saya. Iya. Ini belum nikah, masih single. Saya masih single. Yang ini SMP, tapi udah janda. Duduk. Ayo, duduk. SMP udah janda. Buru-buru amat mau pulang. Mau duduk. Salaman di rumah pulang. Silahkan berarti di dasar ya. Begini ya, kita nih RT di sini, ini RT juga udah lama 15 tahun. Iya, kasih. Dipilihnya apa? Cap tip tuh. Kok kita? Ini Pak RT aja ceritain. Humoris Bapak saya mah. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih. Iya, gimana? Namanya siapa ya? Nama saya Yasmin. Oh, bawa data-datanya. Bawa. Oh, kerja ya. Iya. Yang ini Yasmin, yang ini ya sudahlah. Yasmin Yasmin aja. Iya, fotokopi KTP, foto. Iya, fotonya benar. Fotonya benar. Keren banget. Ini juga nih Pak RT.
Ini udah kawin dia. Hah? Ini kenapa fotonya 4 kali lipat ini? Saya bilang mau empat kali enam. Lupa bang. Ya. Jadi begini ya, memang ini mak warga saya ini. Ya. Ini warga saya ini. Jadi setiap tamu atau warga nyangkos itu harus lapor ke saya. Iya. Kalau boleh tahu dulu tinggalnya di mana? Dulu tinggalnya di Bogor. Iya. Situ nggak usah ngeliatin saya kan yang foto. Ini wajar saya juga Pak RT. Oh iya. Oke, makanya saya mau lapor. Kalau itu boleh lah saya data di sini. Kalau ini tempat RT Rana aja lah. Tinggalnya di kosan saya ya Pak RT. Datanya di RT lain. Masa dimutasi? Bangkonya udah habis. Tapi kan daftarnya tetap di sini. Boleh. Ya. Eh ini yang viral kemarin. Yang mana? Yang sama suaminya nggak pernah diajak kemana-mana. Ya syukur lah. Kalau ini nggak diajak kemana-mana kita. Kita yang ajak ya. Kita ajak. Ajakin keliling ya nanti saya. Ya boleh. Neng, coba-coba Neng curhatnya waktu itu gimana Neng? Neng, pakai ini ya? Iya. Gimana nih mati nih? Cepi nyala udah. Oh nyala? Belum. Ada. Gini bang. Sekarang. Itu. Sekarang. Tandu, sekarang. Sekarang. Tuh. Wah lo gede banget bibir gua. Menggar ya? Waktu itu curhatnya bagaimana? Pak. Wah ya gini. Giginya gede banget. Hah? Tuh. Apa itu giginya? Kagak apa-apa. Coba. Tuh, Bang apa tuh gede-gede? Bibirnya gede banget. Ya Allah. Ini mah se-RT orang masuk ya. Se-RT memang bibir lu gerbang. Buset deh, ini kayak terowongan cawang. Gimana Bang, mungkin? Sebentar, ya. Nih yang kemarin. Nih. Eh, bentar nih. Paus. Mau kasih air dong itu. Boleh. Di belakang deh, Pak. Ngapain? Ambil air bikinin kita. Ya. Kayak gua enggak ada. Ini makan santai aja. Ya kan mah enggak ada, Pak. Mau minum apa? Mau minum orange juice ada? Mau minum? Orange juice. Iya. Tunggen enggak mau minum. Lu ditawarin. Tawarin itu. Itu minum. Kasih tahu namanya siapa, namanya biar didaftarin di. Nama. Biar di data. Tindanya habis. Biar saya data ini nama. Kemulak, Pak. Kemulak. Jangan ketawa mulu, apa? Ditahan ketawanya. Nama. Ini. Coba pakai ini. Saya. Ya Allah, gede banget. Megar ya? Pegang. Saya tanya jawab ya. Namanya siapa nama? Nama. Namanya Nina. Nina. Nama lengkapnya Nina apa? Nama lengkapnya Nina Carolina. Namanya Nina. Namanya Nina. Ya, panjangnya Nina. Oh, ini ngapa? Gelin dewek sini bocah. Ininya nih. Hidungnya megat ora? Enggak, enggak. Bibirnya enak. Bisa katanya bisa nyanyi, coba nyanyi lu. Nyanyi hari ini. Nyanyi coba, sekarang ya. Yes. Jangan nangis. Coba. Hari coba bisa satu baik ketawa aja kok. Jangan lihat gambarnya. Umumkan. Di sini. Benar. Ada juga nyanyi yang getar bibirnya. Ini giginya. Makanya sih pakai sendok semen ini. Pada. 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 Duh.
Ada. Pada. Pada. Pada siapa? Padahal enggak ada. Bintang. Muka gue bibir semua. Dapatkah ku miliki apa bisa nyanyi ini deh. Bisa nyanyi nih bisa. Eh musik masih lanjut aja, kita mau ngobrol. Oh jadi ini udah ini asalnya penyanyi. Iya penyanyi. Bisa dong dagang voucher isi ulang. Bapak oh kalau yang ini model tuh, yang ini model tuh. Hai. Mau gimana juga cakep kalau dia mah. Iya. Oh iya. Walaupun dibilang lambai mah tetap. Oh. Coba yang ini. Coba ya. Mukanya kemakan mulu. Emi nyawa. Adul, hati-hati lu mangal, takutnya lu ketelan sendiri. Pak RT, ya, ya juga dia jago make up nih. Oh. Sekarang make up yang kayak waktu itu yang di rumah. Oh, oh mana? Begini. Yang lurusin alis coba. Coba mana alat make up yang alat make up mana? Nah, nih. Pinter make up. Ya, alhamdulillah. Pak RT. Nih peralatannya. Make up sendiri. Iya, make up sendiri. Nah, dia paling jago bikin alis Pak RT. Nih ya. Namanya Mpo Alis. Namanya Mpo Alis panggilannya. Mpo, alisnya saya hapus dulu ya dikit ya. Jambat banyak. Iya. Yeah. Wow. Banyak. Hapus lah. Maaf ya. Oh. 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 Ya Allah. Maaf ya, Mpo ya. Dikerok pakai sirat gimana? Jangan lu memegang. Enggak. Nah, mau bikin lagi, mau bikin lagi, Bu. Nah. Mana alisnya? Enggak ada nih, Pak, ini. Ada nih, pakai ini aja sini. Pakai apa? Ya, pakai sekareng, Ge. Nih. Oh, ayo bikin lagi, Pak. Pensil alis enggak ada. Alisnya enggak ada. Pensil alis mana sih? Apa gimana? Ini kaca. Mana pensil alis? Pensil alisnya. Nih. Pakai ini. Ah, pakai itu, Bu. Nah, tapi Bu dirinya di sini. Oh, dirinya di sini. Lah ini ngapa getar? Nah, coba bikin alis tapi di sini. Kalau bisa jadi diri menduduk nih. Diri. Nah, kalau bisa jadi bagus jago kok. Tapi dia kurang lebar kakinya satu sini. Nah, dah, ayo bikin alis. Yang ini. Ayo. Ini bagian ini, bagian ini. Ada. Enggak bisa kami. Coba. Coba-coba ada. Ya. Bagaimana analisnya? Bikin malas, biasanya jago bikin malas. Dulu ngapa? Ya Allah bagaimana? Yang kepingkan juga dah. Ya gimana nih? Dari mana sini? Ya Allah. Dulu. Ya Allah. Alis udah dilempeng-lempeng nih. Bibir udah dimenor-menorin. Nah sekarang lipstiknya nih, Po. Mudah-mudahan aja pulang dari sini kita kurus ya. Iya. Kurang lebar kakinya. Kurang lebar? Iya. Kurang megar. Ini makinan kencang. Ya Allah. Coba mudarin dikit kakinya. Beranak, Bang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bagaimana urus tadi sini ya? Ya, coba. Dulu, ini bikin. Lagian tadi ditutup aja sih, biarin
Karena kita punya pelatih Temon. Oh iya benar. Wow, dia ini jogetnya keren. Hebat. Terus anak buahnya tuh udah di mana-mana. Wah, banyak. Nih, kita lihat. Ini dia pelatih kita lagi ngumpul-ngumpul joget-joget nih. Di sini siapa yang ada Temon Holik? Ada Temon Holik? Temon Holik? Asik. Hey, ini sayang. Ayo. Lawan kita berdua. Kita juara bertahan dari berapa tahun kita udah? 15 tahun. Kalian tuh tahu apa tentang
goyang. Hei, ini pelatihnya, ini pialanya. Gua dari kecil udah goyang. Saking demennya gua goyang, tuh TV di rumah enggak gua pasangin antena. Ya biar TV-nya ikut goyang, masa gua doang yang goyang? Masa berapa gue, orang-orang lahir nangis, gua waktu lahir goyang. Senior gue, Andika sama Andika. Lagunya bukan yang separuh aku ya. Kamu di mana? Sama pelatih kita berdua. Siapa? Panggil ya. Pelatih kita ini sering tanding. Kemarin baru pulang dari Spanyol lawan Banteng. Ajis, sini Jis. Mana pelatih lo bawa ke sini? Aduh, pelatih gue. Lo. Pakai nama Spanyol ke RT ku. Keluarin ya. Ini pelatih kita. Sosmed gua banyak banget gua ingat. Sosmed cuma 3. Halo. Gimana lo pelatih lo lawan pelatih gua? Boleh. Pelatih gua sih udah ketahuan tadi yang ikut ratusan ribuan. Nih, buktiin. Oke. Ayo. Bareng nih, bareng-bareng.
dulu, kita nilai dulu. Pernah pelatih gue bisa gitu nanti. Sampai pelatih gue bisa begini-begini. Berarti lu kagak bisa. Kepala di atas, sumber pernah lihat belum? Di mana? Kepala di atas. Ah, ini emang kepala di atas. Kepala di atas. Oh, belum. Belum lagi yang kepala di atas. Kira-kira lu kepala pun sono. Sini, sini. Pemenangnya ditentukan sama tepuk tangan dari penonton. Oke. Coba. Saya minta tepuk tangannya untuk pelatih di sebelah kiri. Saya minta tepuk tangannya untuk pelatih di sebelah kanan. Coba sekali lagi, sekali. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Coba. Lagi. Terakhir, penentuan. Oplosan.
berantem, jangan berantem. Awas, pokoknya gue gak mau kerja lagi, hamil lo dulu. Apa lagi gue gak mau ya sama lo. Lama banget omongan lo. Eh, daripada lo kalau bawa apa, barang apa, lama. Udah, lo ngapain pada berantem? Mana setoran? Gak ada, Bang. Kok gak ada, lo ngangkat apaan aja lo. Bikin gue rejian nih. Punya gua bundar kan? Ah. Oh, punya gua pembulu. Ini angin. Sini mana setoran lu mana? Kagak ada, Bang. Kok kagak ada dari tadi lu udah ngangkatin barang di sini? Ya, mana saya tahu benar. Lu ngapain gitu ngikut sih? Ini anu kegedean, itu yang gua maksud. Ini barang siapa lu bawa-bawa? Mau pulang kampung aja. Dan lu kerja sama gue. Udah gak betah, bos. Terus lu mau berhenti kerja? Iya. Mau pulang kampung? Iya. Di sana ngapain? Ya, ngapain aja. Lu mau kerja mau tani lu? Hah? Mau ngapain? Ya banyak. Tanah ada di sana. Kalau punya tanah? Hah? Tanah lu? Siapa? Tak salah lu. Saya bilang tanah di sana ada. Ya tanah lo? Bukan, punya orang. Ini lo barang bawa barang siapa? Punya siapa tuh? Barang siapa? Kalau kerja media nih, lagi ada dia orang betah pisannya. Ya kenapa orang betahnya? Lo kalau di mana-mana penumpang turun, angkat barangnya, taruh troli, malah lo nya yang naik ke troli. Dia mengangkat, Pak. Ayo, gua angkat lagi. Gua yang angkat. Gua angkat lagi. Gua angkat. Gua angkat hidung gue. Kebiasaan, kalau marah macain jerawat. Hidung. Itu hidung. Oh, hidung. Bagus. Nih. Masa jerawat segini? Jangan asal pencet aja, ntar lu pencet AC mati. Ini mungkin lu cara lu tuh kurang lembut terhadap cewek. Kalau ada pelanggan cewek, lu rayu dulu. Emang ada triknya. Rayunya pakai lagu. Oh, masa? Mose. Enggak. Ini membeli jamu. Neng 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 neng. Hati ini cuma milikmu. Oke, udah tahu caranya. Cuma neng neng dong. Jangan dikasih spasi. Bantuin. Ini apa-apaan sih? Ini malah tangannya. Barangnya. Bisa gak? Mana nih portasnya? Nih, tangan banget. Yang gua ajarin tadi. Pakai lagu. Neng, 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 neng. Oke, okay. Satu-satu. Satu-satu apa neng, neng? Ajis, stop aja, Ajis dulu. Nangis. Diam, ini bisa bergetar. Neng, 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 neng,
ajarin. Ngaten gua dadap lo. Ajarin. Neng. Kok sama musik lo ajarin. Neng. Jadi ada ketukan nih. Neng. Ini pakai biar gampang. Ajarin ke dia. Nih dengerin. Di sini. Neng. Jadi sama-sama. Neng. Oh, sudah. Neng. Itu benar, malu apa? Neng. Itu bisa, coba lo. Coba lo. Ini punya gua. Neng. Pas adul musiknya yang benar dong. Pas gue benar dia benar, pas adul musiknya disalahin. Neng. Atau benar. Coba, Doi. Itu kecil loh, Doi. Itu benar. Iya, kecil tuh lagunya. Musiknya nih. Teror. Musiknya nggak benar. Usir. Coba. Kalau Omben, lu jangan macam-macam lo sama temen gue lo. Ini geng gue ini. Lo kalau berani main-mainin musiknya, cuman gara-gara ngerjain dia, gue panggil temen gue lo. Lo mau dibikin gak bisa main gitar, gitaris? Gak mungkin. Coba gue panggil temen gue. Serian. Bisa nengenengen. Wah bro, sini bro. Ini temen gue si Adul, dia mau nyanyi tapi musik disalah-salahin. Gue bilang katanya mereka gue bisa bikin gak bisa main band lagi. Gue tinggal salah. Mana temen lo kecil gituin. Kecil? Dia kan yang kecil. Musiknya yang disalahin apa memang mereka yang gak bisa? Musiknya yang disalah-salahin. Ya kan yang disalah-salahin. Padahal tuh mukanya kayak Fegi Nuril tapi gak bisa main musik. Mirip sama Fegi Nuril. Atau mereka mungkin kurang fokus. Bisa nggak dibikin mereka fokus? Masa sih mesti gue yang ngajarin main musik? Nggak mungkin dong. Nggak. Mesti gue yang ngajarin. Iya, lo kasih tau lah. Kita kesel aja, kita kesel. Ada. Oke, sekarang yang nih gitarnya taruh dulu. Sekarang ikutin apa yang diomongin sama sahabat gue nih. Ini orang aneh. Macam apa nangis nih adik gue nih? Sini. Mau gini apa ya? Coba diri sini. Ini apa dulu? Semua. Main musiknya gak ada yang ini kan? Gitarnya taruh dulu, gitarnya drum, semua taruh. Berdiri semua, diri sini. Baris. Sini. Lo main gitar pada gak bener, main drum gak bener nih. Masa mesti gue ajarin? Diri, semua baris. Baris, sudah bebas asal aja. Oke, udah disitu. Dengerin ya. Kita semua main sini. Main musik yang bener itu harus fokus. Ya. Sini, gue ajarin fokus. Tangannya gini semua. Ikutin.
Harus fokus semua. Ya. Ini Pak. Ini Pak nih. Kenapa? Mau main bandnya kurang fokus, mau dilatih fokus dulu. Ini kalau di Bandung insinyur band semua ini. Saya yang jamin. Ini kurang lebih udah 8 tahunan di OPJ ya. Musiknya kita semua. Tapi tadi waktu ngiringin Cadu nggak bisa. Salah. Yang bener nggak mau punya. Kalau nggak salah berarti dihukum. Coba ya. Coba. Udah, makanya sambil dihukum kita ajarin dulu. Tuh, fokus. Coba tangannya gini semua. Jangan lihat gua, lihat ke tangan. Lihat tangan. Fokus ya, harus fokus semua. Kayak main musik fokus. Fokus ke tangan. Fokus. Yaudah, fokus ke tangan. Genggam yang keras tangannya. Ini biarin aja. Sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya, genggam tangannya sekeras-kerasnya. Fokus ke tangan. Sekarang bayangkan di tangan itu dikasih lem. Lemnya nyebar ke seluruh telapak tangan seluruh jari. Masuk ke sela-sela telapak tangan sela-sela jari. Bayangkan terus. Kalau sudah, sekarang bayangkan lemnya perlahan-lahan mulai semakin lama, semakin kering. Karena lemnya semakin kering, telapak tangan dan jari-jari ini makin mengunci, makin kuat. Makin terkunci, makin kuat. Sekarang bayangkan lemnya kering sekali. Karena lemnya sekarang kering sekali, telapak tangan dan jari itu gak bisa dibuka. Makin dipaksa lepas, justru makin nempel. Sekarang bayangkan lemnya kering sekali. Karena lemnya sudah kering, sekarang jari itu, telapak tangan itu nempel. Makin dipaksa lepas, justru makin terkunci, makin lengket, makin keras. Sekarang coba paksa buka kalau bisa. Makin dipaksa dibuka, justru makin lengket. Ayo coba. Paksa lepas. Buka. Paksa buka. Lepas. Yaudah sekarang main. Lepas. Main. Ayo, main. Yaudah main. Main. Udah main cepet. Ya, sekarang balik lagi ke posisi masing-masing. Duduk ke posisi masing-masing. Ayo dilepas dulu, kita main musik. Kamu bisa main. Dilepas. Pukul genangnya. Gimana mau pukul? Jangan bercanda. Lepas. Lepas main musik. Ada yang bisa lepas? Gak bisa. Coba, paksa lepas. Lepas. Saya aja bisa nih. Ini tangan siapa? Saya. Yang megang siapa? Saya. Tuh, lepas. Coba. Bercanda aja nih. Ayo. Sakit, bos. Ini tangan siapa? Tangan saya. Yang megang sendiri siapa? Ya, saya. Ini tangan siapa? Mas Parto. Megang sendiri? Ya. Lepas. Tuh. Lepas. Mau dilepas sama mau begini aja? Aduh, lepas. Lepas. Mau dilepas? Iya, dong. Sini, geser. Duduk sini. Sini. Mau dilepas ya? Dilepas. Main apa biasanya? Kendang. Kendang itu biasanya mainnya diapain sih? Pukul. Oke, sekarang lepas ya. Dilepas, fokus ke sini. Fokus. Kalau enggak bisa lepas nih. Matanya dibuka aja ya. Fokusnya ke sini, lihat sini. Oke, ini tangan. Itu kendang ya. Oke, kendang di pukul. Oke, sekarang lihat sini. Sebentar lagi ini lepas. Tapi gak tahu kenapa ketika ini lepas, lupa cara main kendang ya. Jadi dipukulnya hilang, lupa cara main kendang. Mungkin yang ingatnya main kendang itu ditiup ya. Jadi lupa kalau main kendang itu ternyata dipukul. Tapi sekarang ingatnya main kendang itu ditiup. Lupain sekarang pukul, ingatnya main kendang itu ditiup. Sebentar lagi ini lepas, lupa sama sekali cara main kendang. Oke. Sekarang saya tunggu sampai tiga. Tunggu ketiga lepas. Lupain semua cara main kendang. 1, 2, 3 lepas. Lepas ya. Bisa kan? Oke, cobain. Ya, lepas, cobain. Main kendang sekarang. Siap. Oke. 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 Ya, yang lain lepas. Yang lain tangannya diangkat. Oke. Hitungan ketiga semuanya lepas ya. 1, 2, 3 lepas. Bisa. Oke, kita main lagu. Main lagu lagi. Siap. Nyanyi. Coba, padahal apaan sih begini aja gak bisa lepas.
Oke, kita nyanyi lagu saya. Musik. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kendang. Mainnya gimana? Udah lama? Udah lama main kendang? Udah. Berapa dari dulu tahun gitu ya? Berapa tahun main kendang? Dari kecil. Udah latihan berapa tahun? Nah, berapa tahun ya, Om? Hampir 20. Oke, udah ahli dong. Oke. Oke, main. Oke. Coba. Ayo, bentar, saya mau tanya. Bunyi kendang bagaimana? Tadi yang dimainin bunyi enggak? Bunyi. Oke, coba bunyiin. Bunyi. Oke. Bas, bunyinya bas, gimana bas? Oke, kita. Drum. Oke, kendang. Top. Hey, mau nantangin lagi? Kenang Jaipong, kenang Jaipong. Kenang Jaipong. Mana bunyinya? Lu tepokin siapa? Enak dari main kendang ini. Iya. Serasing ya, serasing enggak makanya? Serasing. Sama kendang ya. Iya. Sip. Kendang itu namanya alat musik apa? Tiup. Oke, nanti kita lagi bagian tahu berapanya, Pak Roy. Saya nggak dengar suara gendang mainin gendang. Mic-nya hidup nggak? Ya. Mic-nya hidup yang buat gendang. Ada. Coba dipukul. Oh iya, hidup. Saya nggak dengar suara gendang dari tadi. Hidup. Ini kerja dong, bareng-bareng dong. Masa yang lain kerja, yang ini nggak kerja. Sekarang ini semuanya udah pada diinin kan? Nggak sadar dikit. Nah sekarang dihilangin. Supaya dihilangin. Orangnya dihilangin. Enggak, nih. Coba tadi yang main gitar ketawanya puas banget. Coba yang main gitar. Coba mainin gitar nih. Dia emang jago dia. Sip. Udah berapa lama main gitar? Kenapa tegang? Tenang. Ini lagi lumayan. Coba gini. Harus ntar kunci harus hilang karena juga kunci kan. Wah, ini nggak bisa dibuka. Coba paksa lepas, makin dipaksa lepas makin kunci tuh ya kan. Hah? Mau dilepas? Ah, fokus ke sini, itunya copot. Oh, ini diambil pakai tangan apa? Mau dilepas? Main gitar biasanya di petik ya. Petik. Ah, sekarang fokus ke sini. Kita lepasin ya. Oke, sebentar lagi ini gue tepuk lepas semua. Tapi bersamaan dengan itu, lupa juga cara main gitar. Ingatnya dikipas gitu ya, kayak main sate gitu.
ingatnya dikipas. Fokus ke sini, dua tepuk, ininya lepas, nanti lupa cara main gitar, ingatnya dikipasin. Oke, satu, dua, tiga, lepas ini. Oke, lepas ya. Tepuk tangan dulu. Saya minta bas bunyi. Sip. Kendang. Ran, ran, ran. Rap. Oke, keyboard. Sulit. Saksepon. Gitar. Gitar. Jam session kendang sama gitar berdua. Sip. Dia ketawain. Gitar. Kan gitar dia baik dikipasin harus jadi dipetik dong kalau benar harus jadi iyo. Main gendang deh Tio. ketawain main gendang harus jadi apa dipukul lah dipukul yang harus main gitar di dikipas. Eh, intronya lagu Begadang. Teng 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 teng. Ah, coba dengerin. Teng 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 teng. Main gitar diapain sih? Kipas katanya. Kasih tahu dong main gitar diapain? Dipetik. Nah, kecuali main gendang di. Jadi tiup. Ya, lagu buka dikit jos itu kan ada gendangnya. Dudak dedik des. Gitu Pak, itu gimana bunyinya? Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut suka? Gitar. Harusnya gitar diapain? Ya gitar di kipas. Kipas, kalau kendang? Iup lah. Ngeledekin lagi. Ya, salah temponya tadi. Aduh, yang salah juga. Apa yang salah? Oke, udah. Tukang bas mau? Takut dia. Takut kenapa? Takut dikerjain. Kerjain apa? Kayak pemain gitar ya? Iya. Kamu enggak? Enggak lah. Biasa aja. Kalian. Tepuk tangan. Pak Dika ketawa mulu dia tadi kayaknya. Kita lihat Om Dika senang banget. Anak bandnya di dulu. Di sana. Normalin dulu, kasihan dong katanya. Janganlah, udah ya, gitar ya. Normal. Siapa yang minta dinormalin siapa? Gitar, kasihan ya. Ntar kalau selesai ini gimana dia masih kipas-kipas. Iya. Sampai besok. Oh, kagak ngerti musik. Eh, disalahin katanya. Main gitar, main kendang harusnya diapain? Kamu masih tetap ini enggak? Dari yang berdua gitar main. Coba ayo. Gitar. Lagu apa? Terserah. Pajang musik aja supaya dia yang joget. Ayo. Ngejam. Oke, berdua aja ya. Oke. Sip. 1 2 3. Oke. Udah. Oke, keren. Gua mau coba dong kalau bunyinya gimana? Hah? Bunyinya? Oh iya. Kenceran. Monitor cukup. Lihat gitarnya ya. Oke. Asik ya, keren ya gitarnya ya. Nah, lihat. Ya, mulai sekarang saya tepuk ya. Main gitar balik lagi normal seperti semula dipetik. Mainin dulu dong, bunyiin dulu. Nah, bunyi ya. Kita main ketiga normal semua ya. Pukul lagi, 1, 2, 3 normal. Main kentang diapain?
Kalau yang ditiup apa? Suling. Nah, kalau ini ditiup gimana? Ya gak bunyi lah. Gak bunyi ya? Apa yang bilang bunyi? Kita baca aja atraksi dulu. Saya mau. Hitungan ketiga, hitungan ketiga, hitungan ketiga, ini ditiup lagi 1, 2, 3. Atraksi lagi. Ya, sip. Udah bunyi. Ya udah ya, 1, 2, 3 normal lagi seperti semula. Atraksi. Pernah lihat orang main gedang ditiup nggak? Enggak sih, nggak ada. Nggak pernah mengarin. Iya iya. Suling ditiup. Eh, Padika dari tadi ketawa mulu. Kenapa? Dia ketawanya kayak ngeledek gitu. Janganlah Pak. Kenapa? Orang nggak ada apa-apa. Kenapa? Goyang sendiri ya. Nah, ini goyang sendiri. Makin dipaksa berhenti makin gerak. Ya, makin dipaksa berhenti makin gerak. Ya. Geraknya makin kencang. Kayak kucing itu ya. Gini. Main basket. Berhenti. Sadar kan? Sadar. Ngobrol aja. Sadar kan? Sadar. Coba berhentiin. Ada yang aneh? Ada yang aneh? Enggak ada kan? Ya udah. Enggak ada yang aneh kan? Berhenti. Gua pengen ngomong. Berhenti! Ini lagi mau diberhentiin! Ini tangan siapa? Tangan gue! Ini tangan siapa? Tangan Mas Barto! Berhenti! Tuh, berhenti! Ayo, yuk! Udah, kita ngobrol. Okay. Ya udah, kita lanjut. Berhenti! Nih, contoh! Nih, lihat! Berhenti! Makin dipaksa berhenti, makin kencang gerak. Oh, berhenti! Berhenti! Gak aneh sih? Gak aneh memang biasa begini. Udah, berarti gak nurut sama lu nih. Hah? Potong aja. Biar aja Andika seperti ini, akan sampai kapan, nanti akan kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana. Cepatnya malam! Andika malah kayak kucing-kucingan yang itu ya. Gak bisa berhenti nggak? Gak bisa. Nah berhenti kan? Oh, tiap gak bisa. Tangan di mobil nih. Makin kenceng. Ngapain? Gue lihat aja. Aduh. Udah kasihan. Berhenti lagi sebelum kita. Mau berhenti gak? Mau dong. Pegang hidungnya Mas Parto berhenti. Gak mungkin lah. Kau berhenti ini nih dong. Coba pegang hidungnya Mas Parto berhenti. Pegang coba. Coba pegang. Ada elektriknya. Pegang. Pegang hidungnya. Ini on off-nya di sini. Pegang coba. Coba lihat hidungnya Mas Parto. Pegang. Pas pegang ini berhenti. Coba pegang. Bukannya sombong sih nih. Malah satunya lagi. Berhenti. Pegang lagi kan dari cara berhenti gitu. Soalnya di 5.000 dulu. Udah pegang, kasihan. Wah, manis. Halo. Yo. Hey. Kayak kucing di toko emas. Andika kayak kucing hoki dan di toko emas. Tadi kok gak bisa ya? Aneh ya? Aneh. Hidungnya sakit dulu. Tadi gue onen lagi. Gak percaya lu, tiap gue colek hidung gue pasti begitu. Nih, pegang.
Oke, terima kasih lah. Buat Ponina. Ponina, Ponina. Ponina, makasih ya, Po. Oke, tepuk tangan buat Ponina. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang dari SMK LPT Ciamis. Juga dari MA Al Hikmah Tangerang. Thank you juga buat Stikas Kendal Amatiani Cimahi. Terima kasih buat SMK L4 Kota Serang. Buat pemirsa di rumah, terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, jala. Saya pun ikut bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakal ketemu lagi tetap dobrakan Jawa.